Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Hai guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam We're rising, we're falling, we make it through. We're climbing. Apa kabar korang? Aku harap korang berada dalam keadaan sehat-sehat hendaknya. Okay, InsyaAllah. So untuk hari ni aku nak ke Sungai Buloh sebenarnya. Nak pergi hantar motor ni balik. Nak dipulangkan kepada tuan yang empunyanya lah, iaitu Encik Olio Yang Maha. Sementara menunggu kesampaian aku ke sana ni, aku nak ajak korang bawang-bawang sikit lah sambil-sambil lah dah. So aku nak tanya korang sikit lah beberapa soalan. Tak banyak pun, beberapa keping je. Korang yang tengok video aku ni, adakah korang ni seorang yang bekerja ataupun belajar? Dia tak semestinya office lah. Yang penting kau keluar rumah, lepas tu kau kena pergi tempat kerja, kena paskat, lepas tu buat kerja kau. Tak kisahlah, dia tak semestinya office kan. So kalau kata korang tergolong dalam dua golongan ni, bekerja ataupun student kan, ada tak dekat tempat kerja ataupun tempat korang study tu, kawan-kawan korang yang suka sangat pakai full riding gear? Sebab diorang ni jenis bawa motor kan, setiap kali kalau kata diorang nak pergi kerja ataupun diorang nak pergi kelas, tapi full riding gear yang aku masukkan ni bukanlah full racing suit tu, yang pakai racing suit masuk track tu, bukan. Full riding gear yang aku masukkan ni hanyalah merangkumi glove, helmet full face, riding jacket, riding boot, benda-benda macam tu lah. Ada tak antara kawan-kawan korang yang pakai benda-benda macam itu setiap kali kalau dia nak datang kerja ke apa ke? Kalau ada, macam mana pula korang punya pandangan terhadap orang-orang macam ni? Kawan-kawan korang tu lah yang pakai full riding gear tu, adakah korang rasa macam poyo gila mamat ni? Ataupun korang rasa yang kawan korang ni pakai macam tu hanyalah sekadar untuk menunjuk-nunjuk, lalu keluarlah perkataan daripada mulut korang, oh budak oot siap? Ataupun korang rasa macam alah, riding gear je pun, benda biasa je, tak adalah nak judge apa-apa sangat. Cik jawab. Lepas tu kan, korang yang tengok video ni, korang ada motor sendiri tak? Tak kisahlah motor apa pun, cup chai ke, sport bike ke. Kalau ada, adakah korang tergolong dalam golongan mereka-mereka yang suka mencabut shape mirror mereka? Andai kata kalau korang adalah golongan yang suka cabut-cabut shape mirror ni, boleh tak korang sharekan dekat aku atas sebab apa korang suka cabut shape mirror tu? Tak rasa macam tak selamat ke? Bukan apa, sebab kalau kau cabut shape mirror tu, maka tercabutlah keupayaan korang untuk memandang-mandang jeling-jeling kenderaan-kenderaan lain yang berada dekat belakang korang, kan? Betul tak? Ke korang rasa macam alah Syed Miro je pun, benda kecil je lah? Kau korang rasa macam tu? Itulah beberapa soalan yang aku kata aku nak tanya tadi kan. Kalau korang rasa korang nak jawab, korang jawab lah dekat komen bawah. Nanti aku baca, lepas tu aku respon lah apa yang patut. Okey lah, kita mulakan dengan soalan yang pasal riding gear tadi tu kan. To be honest, korang tahu aku yang macam mana kan. Kalau aku pergi ride mana-mana pun kan, aku lebih selesa berpakaian macam ni. Cukup sekadar glove dan helmet full face semata-mata. Kalau aku rasa macam nak meriahkan sikit pemakaian riding gear tu, biasanya aku akan tambah lah pakai hand sock macam ni, lepas tu pakai riding boot. Itu memang paling rajin lah. Dan walaupun aku seorang yang macam gitu, yang tak berapa nak suka sangat pakai riding gear yang macam jaket yang ada padding, seluar riding apa semua tu kan, tapi tidaklah bermaksud aku ada masalah dengan orang-orang yang gemuk ataupun suka memakai full riding gear. Aku memang tak ada masalah langsung dengan golongan-golongan yang macam ni. Dan kalau ada antara kawan aku yang suka pakai full riding gear setiap kali buat motor pergi balik kerja, aku akan rasa macam benda tu biasa je. Yang menjadi concern ataupun yang menjadi kegeraman yang tahap maksimum pada aku adalah pada mereka-mereka yang suka sangat menganjing geng-geng yang suka pakai full riding gear ni. Jenis-jenis yang macam gini pantang nampak tau. Dia nampak aje kawan tu garang, mulalah hati dia berbisik, membisikkan kata-kata cacian dan juga kata-kata kejian terhadap kawan tu. Mulalah dia bawang. Sama ada dia bawang sorang-sorang ataupun dia bawang beramai-ramai secara berjemaah. Kadang-kadang kawan tu tak pakai full riding gear pun. Kawan tu barulah masuk office, ketiak duk kepit helmet, tangan duk pegang glove, baru nak paiskat. Yang kaki-kaki menganjing, kaki-kaki bahan ni, kalau nampak, budak oos ya. Dia kalau nak membahan, nak menganjing tu, kalau boleh satu office dia nak ajak sekali join. Aku tak faham kenapa ada satu mentaliti yang macam ni tau. Kau rasa kawan tu dia suka-suka je ke nak pakai glove, nak sarung jaket, nak pakai riding boot, nak itu, nak ini? Kau tahu tak, leceh. Serius leceh. Genyah, lepas tu ambil masa. Kadang-kadang tu nak sarung itu, nak sarung ini, tengah ride dengan kawan, kawan boleh kasi tinggal pula kau. Woi, mulu tinggalnya aku. Berani dia orang meninggalkan aku. Sebenarnya tak ada apa yang menyeronok kan dengan panas dia padding jaket tu. Kau ingat sejuk ke aku pakai? Tengah-tengah hari rembang tu kalau pakai, ya Allah, dia punya panas. Rasa macam dalam jaket tu ada sauna tau. Tapi end up bila kau nampak orang-orang yang memilih untuk istiqomah memakai riding gear ni, kau boleh bahan pula. Dan yang paling tak tahan kadang-kadang tu, ada antara yang membahan tu adalah orang-orang yang bawa motor juga tau. Kalau kata yang tak pernah bawa motor tu, kita faham lah. Padahal kalau ikut kan, riding gear yang sesimple-simple lah, kita ambil contoh macam
topi yang aku pakai ni. Glove eh? Nampak macam bodoh-bodoh, macam biasa-biasa kan? Tapi banyak manfaatnya. Mungkin lah kau rasa macam tak ada apa pun, glove je. Orang main bola pun pakai glove. Kalau betul-betul lah nak rasa dia punya beza tu kan, ada satu cara lah. Kau try cari dan pakai mana-mana riding glove yang kau ada. Lepas kau pakai tu, kau carilah mana-mana jalan tar yang tak ada kereta ke apa kan, dekat depan rumah kau ke. Kau tekap tangan kau atas jalan tar tu, lepas tu kau seret. Tayalah seret jauh-jauh sangat. Seret asal dia macam terasa seret lah. Tapi janganlah lembut sangat. Gunakan tenaga lelaki tu, tenaga maskulin. Lepas dah seret tu, nah, kau buka pula glove kau dan pastikan tangan kau dalam keadaan telanjang, tidak memakai apa-apa protection. Kau buat step yang sama. Kau tekap tangan kau dekat mana-mana jalan tar, lepas tu kau seretkan. Kau akan rasalah beza dia. Glove yang kita nampak macam simple-simple sebenarnya adalah menjadi penyelamat dikala kau nak mandi. Kau lepas jatuh bodoh, katakan kau jatuh bodoh kan, jatuh yang simple, tangan kau terseret. Sekurang-kurangnya bila kau pakai glove, kau boleh mandi dengan tanpa rasa risau. Kalau kau tak pakai glove, tangan kau koyak, oi, pedih man, pedih, pedih, pedih. Itu baru satu kelebihan yang kau boleh dapat daripada kau pakai glove ni. Belum lagi riding-riding gear yang lain. Kebiasaannya barang-barang macam ni, dia ada ciri-ciri keselamatan yang akan menambahkan lagi peratusan protection atas diri kau. Kalau kau accident sekalipun, sekurang-kurangnya dia mengurangkan risiko kulit-kulit kau yang tertanggal dan bersemadi di atas jalan tar. Tapi disebabkan ada golongan-golongan yang kaki menganjing, dah elok kawan tu istiqomah dalam mengenakan full riding gear, terus tak jadi istiqomah dah, terus tak dipakainya langsung. Besok lusa bila kawan tu jatuh ke, accident ke, yang luka bukan kau yang menanggung, kawan tu juga yang menanggung. Semua atas sebab mulut kau. Aku tak faham betul lah dengan mentaliti-mentaliti yang macam gini. Itu satu hal lah pasal riding gear kan. Yang pasal Sheikh Mirul tu pula, yang gata-gata cabut kan, yang tu pun aku tak faham sebenarnya. Kita semua ada nikmat mata, dan kita punya mata ni, dia punya sudut pandangan sangat-sangat luas. Tapi ianya terhad, terhad kepada depan semata-mata. Belum ada lagi orang ada mata sebelah kat depan, sebelah kat belakang. Dan atas sifat mata kita yang boleh pandang depan semata-mata sahaja ini, pakar-pakar telah pun mendesainkan Encik Sheikh Mirul ni untuk mengcover balik kelemahan yang manusia ni ada bila bawa motor ataupun kereta. Tapi orang-orang kita dengan pakarnya pula, yang terlebih pakar daripada pakar yang betul-betul pakar tadi tu, bantai cabut pula. Kalau diganti dengan Sheikh Mirul yang aftermarket, yang kecil, yang mungkin nampak sporty, nampak tajam, kalau kata toreh tangan berdarah tu, aku faham lah, masih lagi ada dia punya purpose tu. Ni yang cabut terus tu, aku tak faham lah. Mungkin dia rasa lebih sporty, mungkin dia rasa lebih lawak. Tapi bila perempuan reject kau atas sebab kau tak handsome, kau pandai pula marah. Padahal kau sendiri, kau sanggup korbankan benda yang berkait rapat dengan keselamatan kau di atas jalan semata-mata untuk memiliki rupa paras motor yang lebih lawa dan lebih garang. Kau pun samalah 2x5 dengan awet yang reject kau tu. Yang aku lebih tak fahamnya, geng-geng yang cabut Sheikh Mirul ni kan, bila tengah-tengah jam macam gini, dia tengah cilok-cilok, tengah menyelit-nyelit kan, tiba-tiba tuk, ada pula kereta yang duk tukar lane tiba-tiba kan. Time tu pandai pula kau marah, hey, tak tengok Sheikh Mirul. Okey lah dia tu, mungkin lah terlepas pandang. Yang kau cabut terus, tak ada istilah terlepas pandang lah kalau kata kau cabut tu. Faham tak apa yang aku cuba sampaikan ni? Keselamatan kot, kau tengok punya HD nya bila aku nak tengok belakang. Ya Allah, nikmat apa lagi yang kau nak dustakan? Tapi kena ingat lah, Sheikh Mirul ni dijadikan untuk kau tengok belakang, untuk menambahkan lagi rasa selamat kau bila atas jalan. Function dia bukan kau nak flee sampai nampak boleh fokus dekat awet yang bonceng kau kat belakang tu. Getih, hormat sikit aku yang single ni. So pada aku, better stop lah buat dua benda ni, menganjing orang-orang yang suka pakai full riding gear. Bila dapat motor, kau cabut pula Sheikh Mirul. Dua benda ni dah boleh stop dah buat. Kita dah masuk tahun 2022 dah. Aku berani jamin tak ada faedah hanya yang kau boleh dapat kalau kau teruskan istiqomah mengamalkan dua sifat mazmumah ini. Nampak mazmumah kau. Dan segala apa yang aku bebelkan pasal keselamatan jalan raya tadi tu, benda dua tu berkait kan dengan keselamatan jalan raya kan, adalah bertepatan dengan Yamaha Balik Kampung Road Safety Campaign yang ke-24 yang bakal diadakan bermula dari tarikh 23 April 2022 sehingga 27 April. So bersempena dengan kempen Yamaha Balik Kampung Road Safety ni, Encik Yamaha akan pacak ada orang punya booth dekat beberapa stesen Petronas yang terpilih lah. So kempen yang akan bermula pada esok harinya ini, pada 23 April ni kan, dia akan bermula dekat Petronas Technology Park dekat Bukit Jalil sana. Aku akan pergi sana besok, tak tahu lagi nak pergi dengan siapa, tapi yang pastinya aku akan ke sana lah. And then apa yang akan berlaku dekat booth Yamaha dekat Petronas
ni, diorang akan buat pemeriksaan motosikal secara percuma. Akan ada beberapa part yang diorang akan check dekat motor korang. And then kalau kata ada part-part yang masalah yang diorang jumpa masa diorang buat checking tu, diorang akan bagi tahu, okey yang ni ada masalah, yang ni kena tukar, yang tu kena tukar. Dan barang siapa yang menjoinkan diri ataupun membuat free bike checking pada hari tersebut, akan ada goodie bag lah. Akan ada gula-gula sikit, akan ada jajan. Tapi aku tak pasti lagi apa yang akan diberi tu. So anda kata kalau korang duduk berhampiran dengan stesen-stesen Petronas yang terpilih tersebut, kalau korang ada masa free, korang boleh lah pergi singgah-singgah lah ya. So okay lah guys, aku rasa cukup sampai sini dulu video aku untuk kali ni. Pada yang sedang menonton, aku cakap banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe. Pada yang belum subscribe, pada yang dah subscribe, aku cakap banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye.